Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensaijob dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara Haiko Penerpekan dan si bobang tampan Rangga Ajob tentunya. Seperti biasa, kali ini Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat para fans maupun para emak-emak milenial sejagat raya. Dan di mana kali ini para fans Haijob dan di sini keduanya lagi LDR-an. Itu hubungan jarak jauh ya, biasanya Haiko dan Ajob di Jakarta dan mereka saling berhubungan yang meski LDR-an ya guys. Kita kali ini dibikin bahagia atau dibikin baper sama Mas Agung Saputra. Dan ini katanya dari bentuk BTS. Itu satu minggu setelah video klip keluar, kita akan keluarkan BTS gitu. Karena BTS-nya bagus banget. Nah, buat kalian semua silakan catat tanggalnya dan bulannya ya guys, karena tidak ketinggalan buat BTS terbarunya Haiko Panderpeken dan si bobang tampan Rangga Ajob. Dan ini bakalan keren atau sangat bahagia untuk kita saksikan atau untuk kita ketahui bersama-sama ya. Kalau melihat videonya udah bakalan heboh di berbincangan warganet. Yang satu ini bikin baper melihatnya. Kalau yang gak kuat nonton jangan dipaksakan ya. Ini mah yang kuat-kuat aja, nantinya pingsan melihatnya. Dan pastinya bakal seru banget ya, dan masih banyak yang adegan seperti itu ya guys. Dan kita dibuat oleng melihat Haiko dan Ajob. Dan sontak saja ini ditayangkan pada tanggal 30 Juni 2021 untuk lirik lagu Bahagia Bersamamu dan BTS-BTS terbarunya yang akan ditampilkan. Jangan sampai terlewatkan ya buat bunda-bunda yang di sana. Dan kalau buat yang lupa untuk tanggalnya bisa ditulis, dicatat ya guys, tanggal 30 Juni 2021. Dan inilah yang akan ditayangkan di bentuk entertainment di akun YouTube-nya. Jangan lupa di follow atau di kepoin ya, agar tidak ketinggalan buat BTS terbarunya dan lirik lagu Bahagia Bersamamu. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon yang banyaknya permintaan teman-teman para fans Haijob mengatakan bahwa emak-emak milenial banyak sekali atas apa yang dilakukan oleh Haiko Panerpeken di acara tersebut dan membuat semua orang dibuat oleng-oleng. Dan di sini Bang Mimin akan menjelaskan agar keadaan kembali normal. Kemudian mereka pun membesar-besarkan dan saya sangat yakin sekali itu bukan perempuan dari biasa para fans Haijob. Dan di sini juga ada komitmen. Dari komitmen itu banyak sekali poin-poin penting yang menyangkut karir yang lain sebagainya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Panderpeken dan si bobang tampan Rangga Ajob tentunya. Apalagi sekarang tahu sendiri Haiko Panderpeken sangat membutuhkan para fans dan para sahabat-sahabat di sana. Dan masih banyak sekali ajang yang mengingatkan langsung sama Rangga Ajob dengan Haiko Panderpeken secara otomatis ya. Buat voting pun dilakukan dan mulai dijalankan. Dan saat-saat seperti ini dimanfaatkan dengan baik ulah mereka.
dan memang sangat iri dengan mereka ya, itu iri dengan Ajob dan Aiko karena bisa aja buat para teman-teman atau para sahabat yang mereka lakukan bisa saja Rangga Ajob dan Aiko penerpeken. Tidak akan terpilih dengan ajang yang sangat gengsi ini. Intinya para akhir-akhir ini banyak sekali yang menyuara bahwa hubungan Rangga Prawitra Ajob dan Aiko Desita Panderpeken hanya gimmick. Lagi dan lagi hubungan antara Aiko Panderpeken dan Rangga Ajob mudah-mudahan, apalagi Rangga Ajob dan Aiko Panderpeken mempublikasikan saat ini, bisa saja kalirnya Aiko Panderpeken akan meredup seketika apapun kalirnya Rangga Ajob tersendiri ya guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di-like atau di-share ke grup WA kalian. Dan di sini juga Bang Mimin akan mengingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu. Yang mau video ini silakan di-share atau bagikan ke teman-teman kalian atau ke sahabat-sahabat kalian ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.